Jika hari ini bahasa dilupakan, jika hari ini bahasa tidak diindahkan, jika hari ini bahasa tidak pernah diketahui, percayalah, bahasa itu pedoman, bahasa itu tunjuk ajar, bahasa sebagai lambang perpaduan. Bahasa jiwa bangsa. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar adik-adik yang sedang menonton? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Shamira Nazir yang akan menemani adik-adik hari ini selama 1 jam, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu Bahasa Melayu. Dan topiknya ialah kata nama ataupun jom kenal kata nama. Dan subjek ini juga untuk murid-murid berpendidikan khas ataupun berkeperluan khas. Tapi sebelum itu, kita ada guru yang sangat berpengalaman yang bersajak. Siapakah beliau? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu Prof. Guru. Wah, itu dia cikgu kita, Cikgu Zulkarnain. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini, dari Melaka ke negeri Pahang. Cikgu. Okey cikgu, hari ini sebelum kita mulakan kelas kita, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okay. Silakan cikgu. Dan juga diikuti dengan saya. Terima kasih. Bagi semua penonton sekarang yang sedang menonton, mungkin ada yang tertanya kenapa saya dan juga cikgu tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana subjek ini merupakan subjek pendidikan khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Oleh itu, mereka memerlukan melihat daripada ekspresi muka kita dan juga pergerakan bibir. Betul, cikgu? Betul, Mira. Okey, baik. Okey, cikgu. Yes, hari ini, cikgu, kita nak belajar tentang bahasa Melayu. Macam cikgu katakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Apa yang cikgu nak tekankan dalam kelas kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, baik. Hari ini Mira, kita akan belajar pada hari ini satu tajuk yang sangat menarik, topik yang sangat menarik, iaitu topik Bahasa Melayu. Cikgu khususkan kita akan belajar kata nama. Mm-hmm. Baik, anak-anak semua serta Mira, kata nama ni hari ini cikgu fokuskan kepada kata nama am dan kata nama khas. Mm-hmm. Baik Mira, bila kita nak belajar ni anak-anak dan Mira, kita mesti ada objektif. Betul. Jadi pembelajaran kita pada hari ini Mira, cikgu objektifkan yang mana pada akhir pembelajaran nanti, mm-hmm, anak-anak kita dapat mengetahui dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Dan bila kita ada objektif Mira, mm-hmm, cikgu juga ada kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ini maksudnya apa yang kita mahukan kepada murid apabila kita mengajar. Pertama, cikgu hari ini kita akan mengajar murid akan dapat kenal apa itu kata nama am, kata nama khas. Yang kedua, murid-murid akan tahu apakah jenis-jenis kata nama am dan kata nama khas. Mm-hmm. Dan yang ketiga, murid tahu menggunakan ayat dengan menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Itulah tajuk pelajaran kita pada hari ini. Saya berharap anak-anak semua sudah bersedia dengan seronok, dengan gembira untuk sama-sama kita belajar dengan seronok pada hari ini. Wah, begitu Mira. Sudah semestinya seronok cikgu. Saya dengar cikgu punya objektif pembelajaran pun saya dah rasa wah tak sabar ni. Sebab kata nama am dan juga kata nama khas. Ya. Kalau kata nama khas, sebab kata nama ni cikgu berada di sekeliling kita je sebenarnya. Betul, kan? Betul Mira. Macam saya, nama saya Shamira. Agak-agak saya kata nama am ke kata nama khas? Macam tu. Nanti betul, kita akan belajar bersama-sama dengan cikgu. Okay. Dan di depan ni pun ada banyak juga yang cikgu telah sediakan bahan-bahannya kan cikgu? Betul Mira. Untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey Mira, baik. Sebelum kita mulakan, jom kita ke tengok gambar di depan Mira.
apakah gambar yang ada kita tengok nak kaitkan pelajaran kita pada hari ini? Boleh, Cikgu. Mari kita ke depan. Mari, Cikgu. Kita ke depan. Okey, baik. Baik, Mira. Di hadapan ini, rasa Mira ni gambar apa? Itu macam gambar buah, Cikgu. Okey, bagus. Buah apa ni, Mira? Ini ialah raja buah. Sudah semestinya buah durian. Ya, buah durian. Betul, Mira. Bagus, Mira. Okey, seterusnya gambar kereta Ferrari, Mira. Kereta Ferrari. Wah, kereta Ferrari ni sangat mahal, Mira. That's why Cikgu minta Cikgu letakkan kereta Ferrari ini untuk diberikan kepada anak-anak. Seterusnya kita ada gambar harimau. Betul. Biasanya Mira pernah tengok tak gambar harimau ni? Pernah, Cikgu. Okey, kalau secara live Mira tengok di mana? Saya tengok di zoo. Oh, di zoo. Bagus. Harimau ini kalau kita tahu dia merupakan antara haiwan yang ganas juga, betul, Mira. Okey, seterusnya rasa Mira, ini gambar apa? Ini macam gambar cikgu di sekolah aje. Ya, betul. Bagus, Mira. Mira bagi jawapan betul dan Mira. Jadi cikgu nak bagi satu bintang kepada Mira. Okey, Mira. Okey, baik. Seterusnya itu gambar apa, Mira? Ini gambar seorang pegawai polis, cikgu. Okey, bagus, Mira. Seorang pegawai polis. Yang di sana, Mira? Ini gambar sebuah hospital? Sebuah hospital. Ya, itu adalah sebuah hospital di mana tempat kelahiran cikgu. Iaitu Hospital Besar Melaka. Baik, kita tengok di sebelah Mira. Itu gambar apa, Mira? Ini seperti gambar telefon pintar, cikgu. Ya, gambar telefon pintar. Mira, ada gunakan telefon? Ada, cikgu. Wah, mesti mahal ni telefon. Tak adalah, cikgu. Biasa-biasa je. Telefon cikgu saya rasa mahal. Seperti hari ini semua orang guna telefon, betul, kan, Mira? Okay, dan yang terakhir, cuba Mira tenung betul-betul. Takut tak tengok gambar tu? Gambar apa tu, Mira? Takut, cikgu. Ini bahaya, cikgu, kalau jumpa ni. Ini ialah buaya. Okey, ini adalah gambar buaya. Baik, Mira. Jadi gambar-gambar hari ini, Mira, menunjukkan tajuk pembelajaran kita yang mana kita akan kait dengan pembelajaran kita, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Contoh, kalau di sini, Mira, kita panggil harimau. Betul. Agak-agak, Mira, selain harimau, kita panggil apa? Kita panggil dia sang harimau ataupun sang harimau, cikgu? Ya, sang harimau. Betul. Dan cuba kita tengok. Di sini gambar polis. Rasa-rasa Mira, itu apa nama yang Mira nak letak gambar polis tersebut? Saya nak letak namanya Inspektor. Inspektor Zulkarnain, nama cikgu. Okay, boleh? Okey, terima kasih. Okey, betul. Inspektor Zulkarnain. Okey, nampak tak? Okey, di sini pula gambar guru. Okey. Dekat sini kita nak tengok ada 8 gambar yang mana kita dapat bezakan antara kata nama am dan kata nama khas berdasarkan perkataan tersebut. Wah, itu dia. Dan untuk buaya pun, kita pun ada juga gelarannya. Kita pun boleh gelar dia sebagai sang buaya. Wah, pandainya Mira. Macam mana Mira boleh tahu? Macam mana Mira boleh tahu? Sebab ada satu kisah, sang buaya dan sang kancil. Itu pun, sang buaya pun antara kata nama khas juga, kan, cikgu? Ya, betul juga. Okey. Okey, baik, Mira. Di sini juga, di sini kita nak catakan ada gambar buah-buahan, ada gambar binatang, ada gambar manusia, ada gambar telefon, ada gambar tempat, ada gambar benda. So banyak kategori-kategori dia, Mira. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi gambar ini cikgu nak mudahkan anak-anak. Mudahkan anak-anak kita, iaitu anak-anak MBK, yang mana kalau kita nak mengajar mereka, kita kena lampirkan, kita kena garapkan bersama dengan bahan-bahan gambar mawujud tersebut. Wah, begitu. Baik, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab selepas ini cikgu dan juga saya akan lakukan lebih banyak aktiviti menarik bersama-sama untuk murid-murid di rumah. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, ialah gejala kecelaruan tingkah laku yang biasa pada kanak-kanak. Biasanya, ia berlaku pada kanak-kanak lelaki berusia dalam lingkungan 5 hingga 12 tahun.
Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Jom kita kenal kata nama kawan-kawan dekat rumah semua. Okey, cikgu. Tadi cikgu dah terangkan tentang gambar-gambar di hadapan ini, tentang objektif pembelajaran pada hari ini juga, cikgu. Dan aktiviti seterusnya, apa itu, cikgu? Okey, baik. Terima kasih, Mira. Silakan, baik, Mira, sebelum kita masuk aktiviti yang seterusnya, cuba Mira lihat. Di hadapan Mira ada satu balang yang ada kad berwarna merah, kuning, hijau. Cuba Mira ambil satu persatu. Okey, saya ambil dulu, cikgu. Warna merah macam baju saya lah, cikgu. Ya, betul. Okey, warna kuning dan juga warna hijau. Baik. Cikgu. Ada tiga warna di tangan Mira, betul tak? Betul, cikgu. Baik, Mira. Kad ini bertujuan untuk sebagai salah satu alternatif PAK21 yang mana kita memberi kepada pelajar untuk menyatakan iaitu traffic light. Traffic light sama ada mereka faham, kurang faham atau tidak faham. Cuba Mira angkat kad berwarna merah. Warna merah? Okey, cikgu. Okay. Di warna merah tu tulis apa, Mira? Warna merah tulis, saya tak faham. Ya, di merah ini saya tidak faham. Okey, di warna kuning? Di warna kuning pula, telah menuliskan di sini untuk berwarna kuning ialah saya kurang faham. Ya, saya kurang faham. Kalau di warna hijau pula, Mira? Okey, di warna kuning saya kurang faham. Untuk yang berwarna hijau pula ialah... Ah, saya faham, saya faham. Ya, bagus, Mira. Baik, itu adalah traffic light atau kad untuk Mira jika sepanjang pembelajaran saya ajar, bila saya bertanya pada Mira, kalau Mira tak faham, Mira boleh angkat. Okey, sama ada Mira, kuning mahupun hijau. Okey. Baik, anak-anak semua serta yang berada di rumah, kita akan mulakan pembelajaran hari ini dengan menjelaskan tentang apakah maksud kata nama am dan kata nama khas. Okey, untuk yang pertama, saya akan mulakan dengan menerangkan apa dikatakan maksud kata nama am. Baik. Mira, kita tengok maksud kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kata nama am. Baik, Mira. Bila kita dah faham apa yang dikatakan kata nama am itu, jom Mira, kita tengok apakah yang dikatakan jenis-jenis kata nama am. Baik, jenis-jenis kata nama am dapat dibahagikan kepada dua. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, anak-anak, iaitu konkret. Apa itu, Cikgu Zul, konkret? Konkret iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang atau dapat dirasa atau dapat dilihat. Seterusnya, manakala contoh dia adalah buku, meja, kawan, petani, sekolah dan sebagainya. Itulah yang dikatakan jenis-jenis kata nama am. Agak-agak Mira faham tak? Okey, Mira, dengan penjelasan cikgu yang cukup jelas tu, Mira sudah semestinya berwarna hijau. Saya faham. Okey, bagus, Mira. Maksudnya Mira sudah faham. Kalau Mira dah faham, jom kita bergerak seterusnya, Mira. Boleh, cikgu? Okey. Tadi kita dah sebut tentang jenis kata-kata nama am yang pertama iaitu konkret. Yang kedua pula, Mira, adalah abstrak. Okey, apa yang dikatakan abstrak itu, Mira? Abstrak iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. Eh, macam mana tu, Cikgu Zul? Jom kita tengok contoh dia. Contoh dia cerita, tangisan, perayaan, kehendak dan sebagainya. Baik. Kalau kita dah faham apa jenis kata nama am, jom kita tengok pembahagian-pembahagian atau golongan-golongan yang telah dipecahkan mengikut konteks-konteks tertentu. Baik. Okey, bila sebut jenis kata nama am ini, yang pertama dalam konteks manusia atau orang, Mira. Yang pertama, contoh dia adalah ayah. Baik. Perempuan. Agak-agak Mira apa lagi? Ibu. Bagus.
Abang. Bagus. Kakak. Ya, cikgu nak bagi Mira 3 bintang. Wah, 3 bintang lagi. Tadi cikgu dah bagi saya bintang. Dua. Sekarang cikgu bagi 3. Saya dah ada 5 bintang. 5 bintang. Bagus. Bila sebut 5 bintang Mira, cikgu nak bagi Mira 5 bintang. Satu apple ini mewakili 5 bintang. Wah, terima kasih cikgu. Mira, kalau dapat target bintang-bintang yang ada ini, Mira boleh dapat hadiah yang ada di sini, Mira. Wah, bestnya. Jadi Mira kena berusaha bersungguh-sungguh. Boleh, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan, ya. Boleh, cikgu. Okay. Kita lihat dari segi binatang pula, ada ayam, ada gajah. Manakala tumbuh-tumbuhan pula, contohnya pokok ataupun betik. Seterusnya, dalam konteks benda, pasir, kayak ataupun radio. Manakala dari segi tempat pula, pejabat, pulau ataupun sekolah. Ini yang disebutkan kata nama am. Baik Mira, saya nak tanya Mira, agak-agak Mira boleh tak Mira bagi contoh benda selain daripada 3 ini? Apa yang Mira tahu? Benda. Kalau benda cikgu, kalau saya nak kata gambar, boleh cikgu? Boleh. Bagus Mira. Lagi? Jam tangan? Boleh Mira. Boleh? Bagus. Bermaksudnya Mira dah faham. Kalau Mira faham, Mira rasa Mira nak angkat kad yang mana? Saya nak angkat kad sudah semestinya yang berwarna hijau cikgu. Okey, saya bagus. Faham. Maksudnya Mira faham dia mengangkat kad berwarna hijau. Ya. Baik Mira. Kita teruskan lagi kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kita menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Jom kita tengok contoh di Mira. Okey. Dia sedang menjinakkan seekor gajah. Tengok pada akhir ayat dia menggunakan huruf apa Mira? Menggunakan huruf kecil ke besar? Huruf kecil cikgu. Okey bagus Mira, huruf kecil bermaksud dia adalah kata nama am yang berada pada akhir ayat. Kalau kita tengok Cikgu Zul, macam mana pula nak gunakan pada awal ayat dengan guna kata nama am dan apa pula beza dia? Baik, cuba Mira baca yang ini. Okey, gajah itu berbadan besar. Bagus Mira, gajah itu berbadan besar. Gajah tu cuba Mira tengok huruf G dia huruf kecil ke huruf besar? Huruf besar cikgu. Ya, huruf besar. Walaupun kata nama am tadi disebut kata nama am guna huruf kecil, betul, betul tak? Betul cikgu. Tetapi disebabkan apa dia guna huruf besar? Kerana berada pada awal ayat. Bagus Mira, cikgu nak bagi 3 bintang lagi. 3 bintang lagi. Tahniah Mira. Okey, jadi cuba tengok perbezaan. Berada di hadapan ayat perlu ada huruf besar. Walaupun ia adalah kata nama am. Baik Mira, saya rasa Mira sangat fahamlah Mira. Kita teruskan lagi dengan apakah itu kata nama khas. Adakah Mira sudah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Bagus. Semangat betullah hari ini. Mari baik, kita jom kita tengok. Apa pula yang dikatakan dengan kata nama khas. Baik, kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Baik, perkataan nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Baik. Dia terbagi kepada 3 juga, kepada 4 juga Mira. Ada benda, ada orang, ada binatang, ada tempat. Jom kita tengok contohnya satu persatu. Boleh, baik. Kalau benda, Sri Aman, Volvo, Hikayat Hang Tua. Manakala kalau orang, contohnya Cik Rafida, Inspektor Azman. Manakala binatang, contohnya Pak Belang dan comel. Dan manakala tempat, contohnya pula Kampung Baharu, Air Keruh. Ini adalah kata nama khas yang digunakan. Jadi bila sebut kata nama khas, cuba Mira perhatikan. Cikgu, ada perkataan nama khas ni, adakah huruf besar di situ? Ya,
ada cikgu. Di mana huruf besarnya? Huruf besarnya pada setiap pangkal ayat cikgu, pada setiap huruf, awal ya, huruf. Ya, bagus. Di setiap pangkal ayat ada huruf besar tersebut. Jadi Mira, nampaknya kita dah belajar apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas. Jadi Mira, cuba kita bergerak semula ke depan. Okey, mari cikgu. Jom kita tengok bergerak semula ke depan. Wah. Tadi Mira dah faham betul tak? Betul cikgu. Apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas. Cuba saya nak tanya Mira. Agak-agak dalam banyak gambar-gambar ini dan perkataan-perkataannya, manakah yang menunjukkan kata nama khas? Kata nama khas. Baik, kawan-kawan dekat rumah semua, boleh tolong Mira tak pilihkan yang mana satu ya kata nama khas ni? Ada banyak gambar ni kawan-kawan. Mira cuba pilih cikgu. Silakan Mira. Kata nama khas. Kalau kata nama khas, huruf depannya mesti huruf berhuruf besar. Betul. Jadi, Mira akan pilih Hospital Besar Melaka, tempat kelahiran Cikgu Zulkarnain. Ya, betul. Bagus Mira, Cikgu Zul bagi dua bintang lagi pada Mira. Okey, baik Mira. Cikgu Zul nak tanya satu lagi. Boleh tak dalam banyak-banyak gambar ini, boleh tak Mira boleh pilih satu contoh kata nama? Kata nama? Ya. Bukan kata nama khas, bukan kata nama am, Cikgu. Bukan. Kata nama sahaja. Apa sahaja kata nama. Mesti terpulang pada Mira. Mira nak pilih mana? Kalau macam tu Mira nak pilih yang sesuatu yang bernilai tinggi. Yang macam Cikgu Zul katakan tadi. Ya. Dia berwarna merah macam baju Mira. Ya. Iaitu kereta Ferrari. Wah, bagus. Jadi Mira nak pilih kereta Ferrari, benar. Jadi agak-agak Mira, kereta Ferrari ini kata nama khas ke atau kata nama am? Ha, kereta Ferrari sudah semestinya kata nama khas, cikgu. Okey, bagus Mira. Cikgu Zul bagi lagi satu bintang kepada satu Mira. Bintang lagi. Jadi itulah nampaknya Mira pun dah faham apa itu kata nama khas, apa itu kata nama am, apa jenis-jenis kata nama khas, apa jenis kata nama am. Jadi kita harap Mira lebih faham dan teratur dengan pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Jadi, sebelum itu Mira, tolong Mira angkat kad apa yang Mira nak. Boleh, boleh. Saya angkat kad apa cikgu eh? Sebab tadi Cikgu Zul kata Cikgu Zul bagi Mira banyak bintang kan? Jadi kalau macam tu Mira nak ambil kad berwarna hijau. Saya faham. Jadi bermaksud Mira sudah faham untuk apa yang disebut kata nama am, apa yang disebut kata nama am. Jadi cikgu kira dah 5 markah lagi Mira dapat. Cikgu Zul nak tampal lagi di sini. Bermaksud Mira berada 10 markah. Wow. Agak-agak 10 markah mana yang Mira boleh dapat? Ah, saya boleh dapat pen tu cikgu. Pen itu. Tapi adakah Mira nak pen sahaja? Ah, sudah semestinya tidak. Mira nak kumpul lagi banyak-banyak markah untuk dapatkan hadiah yang lain juga cikgu. Okey, bagus Mira. Kalau begitu Mira lebih bersemangat lagi selepas ini dengan sebaiknya. Baik. Okey cikgu, kalau Mira dah faham, Mira dah dapat kumpul banyak markah dengan dapat menggunakan kad berwarna hijau sebagai tanda saya faham. Bagaimana pula dengan murid-murid di rumah? Tapi sebelum tu Cikgu Zul, kita berhenti berehat seketika lagi sekali cikgu. Okey, boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. TV KPM. Tahukah anda, sindrom Down boleh dikesan seawal 10 hingga 14 minggu dalam kandungan dengan ujian pada cecair ketuban untuk mengesan kromosom lebihan pada kromosom 21. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 5 bersama dengan Mira, Cikgu Zul. Okey, tapi sebelum itu Mira ingin bagi pesanan kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Mungkin tertanya-tanya mengapa Mira dan juga Cikgu tidak mengenakan pelitup muka sepanjang kelas kita pada hari ini. Ini kerana mata pelajaran kita ini khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Oleh sebab itu kita tidak mengenakan pelitup muka untuk memudahkan murid-murid membaca ekspresi muka dan juga membaca gerakan bibir. Tapi jangan risau,
risau Mira dan juga Cikgu Zul menjaga kami punya penjarakan jauh kedudukan kami. Betul Cikgu ya? Betul. Okey, Cikgu, tadi kan Cikgu dah bagi saya banyak markah, banyak bintang. Saya pun dah dapat hadiah juga daripada token ekonomi Cikgu tu. Ya, betul. Tapi saya nak tanya Cikgu, kenapa Cikgu sediakan tu untuk saya, Cikgu? Okey, baik Mira. Token ekonomi ni, okey saya ke belakang dulu. Okey, silakan baik. Cikgu. Token ekonomi ini Mira adalah bertujuan untuk merangsang anak-anak kita, terutamanya anak-anak MBK, supaya mereka terus bersemangat untuk belajar, dan mereka bila nampak hadiah-hadiah ini boleh memberikan mereka kerjasama yang baik dari dalam kelas. Wow. Jadi dengan adanya token ekonomi ini, yang mana setiap pada mereka perlu meletakkan jumlah-jumlah target mereka. Jadi hari ini kelas cikgu bersama dengan Mira, bawah ini adalah target Mira, yang mana Mira nak dapatkan hadiah-hadiah ini supaya Mira dapat memberi fokus, memberi semangat yang lebih kuat kepada dalam aktiviti kelas, dan akhirnya objektif pembelajaran pada hari ini dapat dicapai dengan sebaiknya. Jadi Mira, kalau kita tengok ada 50 markah, ada 30 markah, ada 40 markah, ada 20 markah, ada 10 markah, ada 30 markah. Baik, tetapi untuk pengetahuan Mira, bagi anak-anak MBK ini, token ekonomi ini adalah salah satu kaedah atau salah satu cara yang sangat baik untuk merangsang anak-anak MBK kita supaya mereka terus bersemangat berada dalam kelas. Dan ia adalah salah satu usaha untuk menguruskan tingkah laku anak-anak yang lebih baik di dalam kelas ketika guru melaksanakan PDPC ini. Jadi pentingnya token ekonomi dalam PDPC kita. Wah, tadi cikgu kata untuk menjadikan murid-murid lebih bekerjasama dalam sebuah kumpulan kan cikgu? Yeah. Jadi kalau macam tu kawan-kawan dekat rumah semua, kita kena bekerjasama pada hari ini untuk kita dapatkan markah yang banyak. Sebab ingat target kita, kita nak dapat capaian yang paling tinggi iaitu 50 markah cikgu Zul. Yeah, baik cikgu Zul, apa aktiviti kita seterusnya? Silakan cikgu. Okey baik Mira, adakah Mira bersedia untuk aktiviti seterusnya? Ya cikgu. Saya nampak Amira sangat seronok untuk aktiviti kita pada hari ini. Baik, aktiviti kita pada hari ini adalah kita akan memadankan perkataan tersebut dengan gambar-gambar untuk memastikan adakah anak-anak atau murid-murid ini faham terhadap proses PDPC kita pada hari ini. Oleh itu, jom kita mulakan satu persatu. Okey cikgu. Baik, kita ambil kad yang pertama. Ini adalah apa Mira? Cuba Mira baca. Telefon. Yes, bagus Mira. Telefon. Okey Mira, cikgu nak bagi pada Mira, boleh tak Mira letakkan dekat mana telefon tersebut? Boleh cikgu. Okey, saya ambil dari cikgu. Okey, baik. Baik, ini ialah telefon. Kepada semua kawan-kawan dekat rumah, mana gambar telefon? Hati-hati Mira, tengok betul-betul nak dapat markah tak? Nak cikgu, nak cikgu. Okey, buat yang terbaik Mira. Okey, kalau saya letakkan di sini, betul tak cikgu? Boleh Mira. Okay, saya tampal terlebih dahulu untuk telefon. Okey, bagus Mira. Betul jawapan Mira. Mira dapat 5 bintang lagi. Yeay, 5 itu bintang telefon. Lagi. Tapi Mira, cikgu nak tanya Mira. Mira faham ke atau tidak? Telefon ini kata nama am ke kata nama khas? Mak, telefon ya. Kata nama am ke kata nama khas? Tadi kan Cikgu Zul dah terangkan kalau kata nama khas di depannya berhuruf besar, tapi telefon ni berhuruf kecil cikgu, T-nya. Jadi okay, bermaksud dia ialah kata nama am. Bagus Mira. Mira dah faham dekat situ. Baik. Saya nak uji yang seterusnya lah. Boleh cikgu? Untuk pada Mira. Okey, ini adalah perkataan Hospital Besar Melaka. Hospital Besar Melaka. Ada H besar, ada huruf B besar, ada huruf M besar. Rasanya Mira tak dapat jawab ni. Kita cuba try tanya Mira. Okey Mira. Okay, sila letakkan perkataan ini di mana Mira? Hospital Besar Melaka. Yeah. Wah, Cikgu Zul kata Mira tak dapat jawab. Jangan risau. Mira akan minta pertolongan kawan-kawan dekat rumah. Kawan-kawan, Hospital Besar Melaka makna satu gambarnya. Kita kena bekerjasama tau. Okey. Ni bukan. Okey. Sudah semestinya di sini cikgu. Okey, bagus Mira. Adakah Mira nampak perkataan di situ Mira tiru di situ?
tak, cikgu? Sebab Mira faham, betul tak? Faham, okay, cikgu. Jadi kalau Mira faham, dia kategori kata nama am ke kata nama khas? Wah, cikgu, soal lagi sekali. Okey, Hospital Besar Melaka dalam kategori kata nama... Betul, kata nama khas. Okey, bagus Mira. Ish, tak boleh jadi ni. Okay. Kena uji Mira lagi ni. Kali ini nak bagi dua perkataan. Boleh, cikgu? Tapi tak naklah. Cikgu nak guna satu dulu. Okey, boleh, cikgu? Supaya Mira terperangkap dengan soalan cikgu. Wow. Okey, yang ini adalah perkataan durian. Cikgu rasa Mira tak pernah makan durian rasanya ni. Mesti tak kenal durian. Okey, Mira. Ya, cuba anda letak perkataan ini di mana? Okey, terima kasih cikgu. Okay. Durian. Wah wah wah, cikgu saja uji Mira. Saya tak pernah makan durian. Saya pernah cikgu. Saya suka makan tempoyak. Jadi wah, untuk durian, durian dalamnya ada isi berwarna hijau. Ini bukan. Jadi durian, takkan ini nama durian? Boleh Mira minta izin ke sana cikgu? Boleh, silakan Mira. Okay, cikgu ke sana ya. Sila cikgu. Okay. Baik, untuk durian di sini. Okey, bagus Mira. Wah, Mira kenal jugaklah durian. Maksudnya mesti Mira pernah makan durian. Jom kita teruskan lagi Mira. Boleh dengan cikgu? Soalan yang seterusnya, cikgu nak ambil yang ini Mira. Okey, ini adalah perkataan Ferrari. Wah, mesti Mira tertunggu-tunggu perkataan Ferrari ini kan? Okey, jadi saya mesti pasti Mira tahu. Kita nak tengoklah Mira letak Ferrari tu kat mana, laju tak dia letak kat mana gambar Ferrari. Ni Mira. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, Ferrari kawan-kawan, Ferrari ni ialah kereta. Jadi dengan pantas dan lajunya seperti Ferrari juga, Mira akan letakkan di sini. Okey, bagus Mira. Okey, nampaknya Mira sudah dapat jawab je. Kita cuba sekali lagi lah. Cikgu rasa Mira mungkin tak dapat jawablah kali ini. Tapi cikgu rasa sebab Mira sebut faham, faham, faham. Dia angkat kad hijau, kad hijau. Mesti dia boleh buat lagi ini. Okey, ini ada Inspektor Zali. Okey, Inspektor Zali. Dekat mana Mira kedudukan dia? Inspektor. Ya. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Inspektor, Inspektor. Inspektor Zali ini dalam kategori yang bernyawa, dalam kategori orang ataupun manusia. Jadi cikgu, Mira akan letakkan di sini. Okey, bagus Zali. Inspektor Zali di situ. Aduh, ya baguslah Mira kali ini. Semua dia dapat jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Lima markah lagi untuk Mira. Okey, kita teruskan lagi Mira. Kita ambil perkataan ini. Seterusnya adalah apa Mira? Wah, guru. Okey, kita ulang balik guru. Okey, cuba Mira letakkan guru di mana Mira? Okay, terima kasih cikgu. Okey, guru, guru. Dekat saya. Ah, tak boleh cikgu, bukan saya. Bukan. Kalau dekat cikgu pun bukan juga. Kalau kita di letak sini, di sini. Di sini ialah guru. Okey, bagus Mira. Kita teruskan lagi Mira. Kita ambil satu lagi perkataan. Ha, ini mesti Mira takut ni. Apakah perkataan ni Mira? Ah, ini kawan-kawan, harimau. Okey, cuba letakkan di mana harimau itu Mira? Okey, harimau, kawan-kawan dekat rumah, harimau yang mana satu ya? Kita ada dua ni. Yang berbelang-belang di sini ke ataupun yang mempunyai gigi yang tajam di sana? Ya. Jadi harimau sudah semestinya berada di sini. Ya, betul. Dan yang terakhir. Okey, sila Mira, cikgu bolehkah bergerak di sana? Mira ke sini. Okey. Okey, Mira pegang dulu. Okey, Mira duduk di sana. Boleh cikgu. Okey, saya baru nak minta cikgu tolong tambahkan. Tak apa. Boleh cikgu. Cikgu nak bagi markah banyak kat Mira boleh, ni. Boleh, boleh. Okey, yang terakhir ni apa Mira? Okey, yang terakhir sang buaya. Ya, sang buaya. Dekat mana sang buaya, Mira? Wah, buaya ni kita banyak jumpa dekat sungai, cikgu. Ya, letakkan di mana, Mira? Okey, kita letakkan di sini sang buaya. Okey, baik. Bagus, Mira. Maksudnya Mira dah tahu dah mana kata nama am, mana kata nama khas dan mana gambar-gambar dia. Mira telah letak dengan betul dan
tepat sekali. Jadi Mira dapat lagi 10 markah. Banyaknya cikgu. Oh, ya. 10 campur 5 dah 15. Wah, banyak tu cikgu. Okey Mira, okay, cikgu. Jadi cikgu nak tampal markah kepada Mira. Silakan, lagi. Silakan cikgu. Okey, tak apa. Bawah ni kita okay. Okey cikgu. Kita tampal lagi. Apalah markah satu Mira. Satu lagi 10 markah. Jadi cikgu harap Mira aktiviti kita ini dapat membantu Mira dan anak-anak di rumah belajar dan faham dengan betul kata nama am dan kata nama khas. Wah, faham cikgu. Okey, kalau faham macam cikgu katakan, Mira kena tunjuk kad isyarat yang berwarna hijau, iaitu saya faham. Murid-murid di rumah bagaimana? Faham ke tak faham? Faham? Faham cikgu, faham cikgu. Wah, okey cikgu. Sebabkan saya faham, murid-murid di rumah pun faham. Kami dah dapat markah, kumpul markah untuk token ekonomi tu kan cikgu? Betul. Markah dah bertambah dah ni. Betul. Dapat hadiah banyak ni cikgu. Ya, betul. Wah, tak sabar nanti nak minta dekat cikgu hadiah-hadiah ni. Nanti kita kongsi sama-sama ya kawan-kawan. Tapi kan cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh? Okey, boleh. Baik, kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali semula selepas ini hanya di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, autisme adalah sejenis gangguan perkembangan yang boleh mengakibatkan masalah komunikasi dan imajinasi kepada kanak-kanak. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 bersama saya Syamira dan juga Cikgu Zulkarnain. Sedikit pesanan kepada anda di rumah, walaupun kami dah berada di segmen yang terakhir, kami tidak mengenakan pelitup muka juga. Ini kerana mata pelajaran ini untuk murid-murid berkeperluan khas dan murid-murid berkeperluan khas akan melihat ataupun belajar dengan lebih mudah apabila mereka melihat ekspresi muka kami dan juga pergerakan bibir. Baik, Cikgu Zulkarnain, di ruangan masa terakhir ni cikgu, di segmen terakhir ini ada satu lagi aktiviti yang menarik cikgu dah sediakan untuk Mira dan juga kawan-kawan di rumah semua. Apa tu cikgu? Okey, yang ini adalah aktiviti yang mana kita akan buat membina ayat dengan menggunakan kata nama am dan khas dengan betul dan tepat. Tadi kan Mira dah belajar apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas, apa jenis-jenis kata nama am, apakah jenis-jenis kata nama am. Malahan cikgu beri tadi contoh-contoh kata nama am, contoh-contoh kata nama khas yang sangat jelas kepada anak-anak semua. Jadi, di segmen terakhir ini kita akan uji bersama Syamira untuk kita menggunakan ayat. Dia nampak macam agak susah sikit sebab di tadi nampak macam Mira faham, faham, faham. Kita tengok adakah Mira boleh buat ayat yang telah disediakan oleh cikgu dan yang mana Mira hanya pilih pilihan jawapan sahaja dan letakkan di jawapan yang berada di tempat kosong. Baik Mira, kita cuba soalan yang pertama. Okey cikgu. Jom kita cuba baca soalan yang pertama Mira. Okey, Mira bacakan ke cikgu? Ya, Mira bacakan. Okey, Mira bacakan. Nombor satu, soalan nombor satu, tempat kosong, sekolah itu merupakan guru terbaik di negeri ini. Okey, ada pilihan jawapan yang berwarna biru di bawah itu Mira. Okay. Agak-agak Mira, apakah yang perlu dipilih jawapan tersebut? Cuba okay. Mira pilih dan jawab. Okey, merupakan guru terbaik. Ya. Itu merupakan kata kuncinya kan cikgu? Ya, betul. Kalau guru terbaik sudah semestinya jawapannya ialah guru cikgu. Ya, bagus. Boleh Mira cuba tampalkan. Boleh cikgu, Mira cabut lebih dahulu dan Mira akan tampalkan. Ya, betul. Wah, okey. Guru. Guru. Okey. Bagus Mira. Mira dah jawab dengan betul. Okay, tapi Mira, Mira rasa guru tu ada huruf besar di hadapan. Mira rasa dia kata nama am ke kata nama khas? Wah, kerana dia ada huruf besar di hadapan, Mira rasa ini ialah kata nama am cikgu. Oh, kata nama am. Tapi tadi cikgu cakap kata nama am kena huruf kecil di hadapannya. Tapi itu huruf besar. Kenapa dia huruf besar Mira? Sebab kan cikgu dia berhuruf besar
kerana dia berada di awal ayat. Ya, bagus Mira. Wah, nampaknya Mira sangat faham. Kalau Mira faham, jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Baik, cikgu. Okey, cuba Mira baca. Okey. Soalan kedua, ibu memberi tempat kosong itu makan. Ya, rasa-rasa Mira apa jawapannya? Ah, sebab kita ada dua pilihan jawapan ni kawan-kawan. Ya. Kita ada kucing dan juga kantin. Jadi sudah semestinya ibu memberi kucing itu makan. Okey, bagus Mira. Okey, cuba cabut Mira. Okey, Mira letak kucing jawapannya, okay, cikgu. Okey, di sini. Okey. Baik, cikgu. Betul, betul jawapan Mira. Okey, Mira, sebelum kita bergerak ke soalan seterusnya, agak-agak tadi Mira rasa macam susah kan nak cabut cikgu? Jawapan tersebut. Okey, jawapan tersebut kalau nak cabut bertujuan kita letak belakang tu bila anak-anak MBK ini kita untuk memberikan psikomotor halus dan psikomotor kasar anak-anak ini supaya mereka dapat merenggangkan tangan mereka. Dan cara untuk cabut jawapan tersebut juga dapat membantu anak-anak memastikan psikomotor halus dan psikomotor kasar mereka bergerak dengan baik dan di dalam kefungsian pengajaran tersebut mampu untuk melaksanakan terhadap fungsi motor itu sendiri. Wow. Itu tujuannya Mira. Baik, cikgu. Baik, kita bergerak ke soalan yang ketiga Mira. Soalan yang ketiga, semua murid diminta untuk makan di tempat kosong sekolah. Apa jawapan Mira? Okey, kalau makan di sekolah ni cikgu, sudah semestinya tempatnya ialah di kantin. Ya, betul. Okay. Jom kita cabut letak di situ. Kita cabut. Mira kena cabut dan akan lekatkan di sini. Baik cikgu. Okey, bagus. Okey, kita terus yang soalan keempat. Okey, cikgu baca Mira Silakan cikgu. Ibu membawa adik ke tempat kosong untuk mendapatkan rawatan. Cuba Mira rasa apa jawapan dia. Sama juga jawapan dia berada di bawah sana. Okey, untuk mendapatkan rawatan kan cikgu. Kalau kita tak sihat, kita akan pergi ke satu tempat ni. Okey, jadi sudah semestinya ialah hospital besar Melaka. Okey, betul Mira. Cuba cabut tampar di sana. Mira akan cabutkan. Dan Mira akan tampakkan. Wah. Ya, agak payah sikit. Agak payah tapi tak apa cikgu sebab ini untuk psikomotor saya. Okey, kan, bagus Mira. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Kakak berjumpa dengan tempat kosong untuk mendapatkan kebenaran merentas negeri. Apa jawapan dia Mira? Okey. Kakak berjumpa dengan Inspektor Zali cikgu untuk mendapatkan Zali. Kebenaran. Ya, betul. Betul, boleh cabut jawapan tu Mira. Okey, Inspektor Zali. Wah, okey. Inspektor Zali. Okey cikgu. Seterusnya. Okey, dan soalan yang terakhir. Cuba Mira baca. Okey, ini kita baca sama-sama ya kawan-kawan, soalan yang terakhir ini. Baik. Soalan yang keenam, tempat kosong ialah seekor binatang yang ganas dalam zoo itu. Okey, apa jawapannya Mira? Kawan-kawan, kita kena fikir sama-sama ni. Kalau seekor binatang yang ganas dalam zoo, sudah semestinya sang buaya. Betul. Wah. Betul cikgu jawapan kami? Betul. Okey. Yang letakkan di sini. Wah, nampaknya Mira dah berjaya menjawab ke-6 soalan tersebut. Cikgu berikan Mira 10 markah lagi. Baik, kita tampak di sini 10 markah lagi. Cikgu. Maksudnya, okey, apa dia? Apa dia Mira? Banyak dah markah yang kami kumpul ni cikgu. Ya ke? Mira dapat berapa markah? Cuba Mira kira. Okey, saya kira ya ada satu apple tu mewakili 10 boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, ada 10, 20, 30, 40, 50. Ya, Mira dapat 50 markah. Mira boleh ambil hadiah yang berada 50 markah selepas tamat sesi pembelajaran hari ini. Jadi Mira, Mira rasa seronok tak belajar hari ini? Saya rasa sangat seronok cikgu sebab saya
faham. Sebab tu saya rasa sangat seronok. Okey, maksudnya di sini Mira dapat jawab dengan baik pada aktiviti 1. Pada aktiviti 2 pun Mira berjaya menjawab dengan cemerlang dan pada aktiviti 3 juga Mira berjaya menjawab dengan jaya. Sangat-sangat bagus dan ini bermaksud anak-anak pembelajaran kita pada hari ini anak-anak faham dan jelas apakah itu yang dikatakan kata nama am, kata nama khas, jenis-jenis kata nama am, jenis-jenis kata nama khas dan bagaimanakah penggunaan ayat yang betul dan tepat pada kata nama am dan kata nama khas. Wah, itu dia. Alhamdulillah, cikgu. Saya dah dapat faham dah, cikgu. Ada saya yakin murid-murid dekat rumah, kawan-kawan saya yang sedang menonton sekarang pastinya faham juga tentang penggunaan kata nama am dan juga kata nama khas. Tapi kan, cikgu, mungkin ada sedikit kesimpulan dari cikgu bagi kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Kesimpulannya pada hari ini, anak-anak, kata nama am dan kata nama khas itu tetap ada perbezaannya. Yang mana kita tahu kata nama am itu menggunakan huruf kecil dan manakala kata nama khas itu menggunakan huruf besar dalam setiap ayat yang dihadapan. Di situ kita dapat bezakan yang mana kata nama am, yang mana kata nama khas. Baik, terima kasih banyak Cikgu Zulkarnain. Cikgu, saya ada lagi satu soalan. Bagi kawan-kawan saya dekat rumah yang sedang menonton sekarang ni, di manakah mereka boleh mendapatkan soalan-soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, Cikgu? Baik, kita boleh dapatkan soalan-soalan tersebut di My Sumberku di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Wah, jadi kawan-kawan boleh sama-sama layari laman sesawang berikut dan dapatkan soalan-soalan yang berkaitan untuk kita sama-sama faham lagi dengan lebih jelas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuk kita hari ini iaitu penggunaan kata nama. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zulkarnain atas perkongsian ilmu pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah Anak Watan, karya Ali Badio Zaman Tua. Kawan, buat kesekian kalinya kita titis air mata darah, kita hembus nafas panas api. Bersama bulan bintang, ke gunung kita, ke hutan bersama. Kita patah duri beracun, terlalu lama menusuk daging. Dan kalian di hutan, ketagih pada kibaran bendera merah. Ayo, hutan haluan, kembali ke pangkal jalan. KPM.